Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona dari Desa Larangan. Iya, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita selalu semangat dalam belajar. Supaya bisa. Oh gitu, oke. Baik dah, saya kasih ilmu pengetahuan. Ini eksperimen saya. Belum banyak diceritakan orang, tapi saya sudah saya coba sendiri. Saya satu malam bisa menghafal 4 juz malam. Maghrib mulai hafal, subuh hafal 4 juz. Bisa pengen enggak? Caranya bagaimana? Nah, ini dia. Kita ini beranggapan bahwa yang bisa mengingat itu hanya otak kita. Ternyata seluruh tubuh kita ini mempunyai daya ingat. Selama ini kita menghafal itu hanya mengandalkan daya ingat otak, betul? Padahal sekujur tubuh kita semuanya punya daya ingat. Ayo, percaya enggak? Kalau enggak percaya, saya buktikan. Di sini ada anak-anak kita dulu pernah belajar tari topeng sama Mbak Wangi di Tambe, atau pernah belajar apa nyanyi sama Mbak Duniawati barangkali. Betul? Sekian tahun dia sudah lupa karena sudah sibuk di Jakarta. Nah, tiba-tiba dia kepengen belajar lagi tari topeng. Digabung bersama-sama dengan pendatang baru, orang yang baru pertama kali belajar tari topeng. Dan kamu dulu pernah belajar. Kira-kira yang cepat bisa mana dulu? Yang baru apa yang dulu pernah belajar? Ya, berarti di pinggang kamu, di kaki kamu, di tangan kamu itu ada daya ingat yang masih melekat. Betul enggak? Yes. Berarti saraf kita ini semuanya mempunyai daya ingat. Oke. Saya seringkali ketemu dengan orang yang mengaku, "Buya, saya dulu muridnya Buya." Tahun berapa? Tahun 66, belum lahir kamu, belum 66. Saya lihat mukanya enggak pangling ini, kayak iya. Kamu siapa namanya? Mesaro. Dari mana? Dari sana, dari Cilamaya. Oh iya. Enggak ingat, lupa saya. Iya. Masa enok, saya mah mengingat murid yang sudah tahun 65 itu tidak semua saya ingat. Yang saya ingat itu biasanya yang paling cantik, betul enggak? Yang paling jelek, betul enggak? Yang paling pinter sama yang paling goblok, yang sedang-sedang mah lupa. Jadi artinya kita sendiri, mata kita bisa mengingat itu sesuatu yang extraordinary, yang sangat spesial, itu yang akan lama melekat. Tetapi yang jelas anyhow bahwa mata kita punya daya ingat. Pernah enggak ketemu sama orang kayak pernah ketemu? Sering enggak begitu? Sering enggak? Berarti mata kita punya daya ingat. Saya nyetel lagu. Oh, ini lagunya Bee Gees ini nih. Lagunya Bee Gees. Loh, ini tahun 78 lagunya gini. Masih ingat telinga? Nah, oleh karena itu salaman sama orang, saya enggak tahu lupa, tapi begitu kresek pegang tangannya, kayaknya saya pernah salaman sama tangan beginian nih. Betul, pernah ketemu apa? Pernah. Oh iya, oh pantesan tangan saya masih ingat. Jadi artinya peraba, pendengaran, penglihatan, mulut, hidung, bau minyak wangi juga ingat. Minyak nyong-nyong gini.
atau minyak nyong-nyong sing kopat kapet ka arane apa Mas Adoyo. Berarti semuanya itu punya daya ingat. Nah, mari kita manfaatkan semuanya supaya kita cepat menghafal. Jadi dibantu, otaknya jalan, matanya jalan, telinganya jalan, mulutnya jalan, tangannya jalan. Gimana caranya? Satu, ini ilmu gedean nih, ilmu ini. Ilmu gedean kinok aja beli kantor. Ya, mungkin ini yang sini jadi ranking satu semua nanti. Pertama, Al-Quran yang akan saya hafalkan, saya tulis pakai tangan. Ayat-ayatnya supaya tangan saya bisa mengingat, oke? Kemudian cerita, saya ketika saya menghafal, saya sudah bisa bahasa Arab ya, sudah mahir, jadi saya paham arus ceritanya. Saya ceritanya saya ikutin, saya ingatkan alur ceritanya, isinya. Kemudian saya baca dengan suara keras supaya mulut saya mengingat. Kemudian saya baca lagi tapi telinga saya mendengar supaya kuping saya mengingat. Mata saya melihat tulisan-tulisan itu sehingga huruf awalnya apa, mim, huruf akhirnya lam, ini bunyinya ini, bunyi ini berapa baris semuanya. Jadi mata saya, mulut saya, telinga saya, tangan saya, otak saya dipakai semuanya untuk mengingat pelajaran-pelajaran itu. Jadi artinya sampai buka kalham kitab juga, huruf pertama di sudut kanan apa, huruf terakhir sudut kiri apa, saya hafal semuanya karena mata saya juga mengingat. Itulah kita mengerahkan kemampuan yang ada dalam tubuh kita, jadi untuk mengingat sesuatu. Besok dicoba ya, ditulis pakai tangan supaya punya ingatan, dilihat dengan mata supaya mata ikut mengingat, dibaca keras, dengarkan telingamu supaya telinga juga mengingat. Itu semuanya kamu akan menjadi hebat, akan punya kekuatan yang luar biasa. Itu saja, terima kasih.